kasih tahu di handphonenya like yang likes gitu ya. Nyesel tadi lo lebih sering diputusin ya. Pernah nggak ada mantan lo yang tiba-tiba nanya lo, "Lek, balikan lagi." Oke, jadi kita bakal edisi TNT ketiga hari ini barengan artis saya yang baru ini. Siap, Flo, siap. Ini artisnya. Lagi bisa ngedit, iseng, Lek. Bang, ini ngapain? Kita pake salah lagi, kan? Gini nih, nah, cakep. Yang penting dunianya. Cakep, benar. Ini fokus gak sih? Nggak tau fokus ya? Mana fokusnya, Bang? Bebas, gak tau. Yuk, okay. Halo. Yuk, Lex. Bang Cipot udah mulai nge-vlog sekarang, luar biasa. Luar biasa. Ya, mulai yuk. Kita bakal mulai live. Jam 3. Masih di jalan nih. Oke, okay. Karena kamu masih di jalan, kita bakal punya pintu ajaib biar kamu cepet kesini. Gimana caranya? Kita bakal sulap. 3, 1, 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 1
Siap, talk show di program kita. Enggak semua artis bisa loh masuk sini. Oh, siap. Cuman artis Trinity. Mantap. Ya, iya. Enggak mungkin level lain. Pasti level Trinity aja. Udah macet kan tadi kan macet kan yang lagi kan. Ini minumannya. Ini. Karena siap-siap kita sambil nyemil dulu. Iya, boleh. Lebar. Kita santai sih. Sebelum kita nyemil, 100 pertanyaan kita kasih ke yang Lex. Nah, boleh kita kasih Kita santai. Oke, karena ini udah mendekati jam 3, saatnya kita bakal menghitung countdown untuk video klipnya yang Black yang nyesalkan. Nyesalkan akan rilis. Itu keren banget. Kita ada juga bakal ngobrolin tentang video klip ini nih, ya. Yep. Susahnya, senangnya. Iya, bahkan ini prosesnya terjadi huru-hara juga ya. Huru-hara. Kita itu akun-akun dari Raka. Dari akun berapa? 3 ya? Bareng-bareng melek ya. Oke. Dari Lex dulu yang tadi. Kita hitung countdown buat ya. Yang mau lihat. Udah siap belum nih? Kapan mau dihitung? Jadi lu bisa komen pertama langsung. Lu bisa langsung lihat video klipnya di channel YouTube Trinity. Oke? Okay? Dalam hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga ya. Tiga. Dua. Dua. Satu. Tren. Linknya langsung. Video klip. Tuh udah. Nih. Udah ada nyala nih. Apa? Nih klipnya nih. Siapa aku? Siapa tadi namanya? Mau ketik lihat video mau dipin. Iya. Klip nyeselkan. Tulisnya susah banget sih. Itu informasi Cina ya. Informasi itu tulis. Kayak mana nih? Kan kebusuhan bikin lab TNT kayak gini nih ya. Bebas acaranya. Jadi klipnya udah ada di link YouTube-nya Trinity. Iya. Betul. Selamat sekali lagi buat yang Lex. Mudah-mudahan viewersnya nonton berjuta-juta. Bermiliar-miliar. Dan semua orang-orang yang nyesal jadi Mars menyesal. Pesan caption itu. Betul. Wih, lu kemarin ke Malaysia juga kan? Ke Malaysia kemarin. Buat itu ya apa? Syuting taping MTV. MTV. Gila. Reaksi lihat pertama kali video klipnya diri sendiri. Kayak udah keluar di YouTube channel YouTube Trinity. Kalian lihat bisa lihat. Kalian bisa langsung nonton. Jux kapan dia udah ada ya? Udah ada, Spotify sudah ada. Di Jux, di Spotify kalian bisa langsung beli dan download streaming ya lagunya. Oh. Ini temanya ada anak SMA ya? Yoi, ini masa lalu. Kena skip ya. Ini Dilan. Dilan ada tugas. Mencari keadilan yoi.
Oh, si Mas Gib sama ceweknya ya? Iya. Itu cewek aslinya? Bukan. Ini siapa sih modelnya? Boleh kasih tahu nggak modelnya siapa ceweknya? Aduh, gua nggak tahu modelnya siapa. Dra, lu tahu nggak? Nggak tahu. Lu yang tahu. Wih, gayanya kayak Despacito semua ya. Roman. Gua pikir ini bukan di Ancol loh. Di Bali nih. Kan gua bilang di Bali, bukan, kan Ancol. Di Panama. Oh siap. Panama. Hawaii. Gue. Widi, I miss you, siap. Point of ego. Nyesel ya. Lu pernah nyesel kan, Ra? Dalam hidup lu pernah nyesel soal apa? Pernah nyesel... apa ya? Kayaknya dia kan senang-senang aja sih. Nyesel gue belum membahagiakan orang tua gue, Pol. Waduh. Harus ini. Makanya lagi... bagus sih. Oh siap. Katanya Nadia nih, katanya ini lagu buat para mantan ya bang. Betul. Ini cewek lu kan. Itu dia. Itu cewek lu kan. Pas loh, pas masuk ya loh. Untung belum kita buat yang main Rolex. Pas pacaran ya. Roman. Roman. Waktu lo mutusin gue, lo bilang gak akan lo ngajak balikan. Wow. Ada di cek, coba. Oh, kalau udah lihat klipnya di YouTube Trinity, langsung coba komen gimana komentarnya tentang video klipnya yang lagi ya, ini. Iya, betul. Coba. Boleh komen, boleh nanya, boleh-boleh ya. Gue mau share di Instagram gue, link... Pake video yang tadi gue share aja. Apa? Di grup, grup lo. Ada yang kan? Ada Bitly ya, nih. Hai, Ben. Pake Bitly yang oh, tadi. Penasaran ya. Ini. Bang, kapan rilisnya? Hari ini dirilis lagunya, nyesalkan dari yang likes. Di YouTube belum ada mas, udah kok. Bitly-nya baru dicek aku share ya. Di grup yang kita itu. Ini udah pada masuk nih, katanya. Hai, oh, iya. Ada Cynthia Ruda. Keren kak Lex tuh, berarti udah semuanya udah nonton nih. Ya kan? Na-na-na-na-na-na-na-na. Gengs, langsung di swipe up ya bang ya? Swipe up. Yang likes featuring Mas Gib, nyesalkan. Lo bisa langsung lihat di YouTube channelnya Trinity di swipe langsung komen yoi tuh langsung kan boleh gampang komennya ada kan langsung di swipe apa ya bang ya swipe ya Alex kita terima skip ya silakan lo bisa langsung lihat di YouTube channel ada sabar ada kok tenang ada linknya mungkin jaringan anda ya. Saya baru di-upload sih, mungkin belum muncul. Iya, baru di-upload, tenang aja. Ini masih hangat soalnya. Mungkin kalau misalnya lagi lapar, makan Indomie dulu. Lagi di sekolah, Yoi. Di kampus. Ya kan? Kenapa sih kepikiran kolaborasi sama si Mas Gib di lagu ini? Tadi karena udah lama ya. Karena udah lama dan ada 3 lagu yang cocok buat Mas Gib di album ini, Yoi. Karena kalau gua lihat dulu tuh dia banyak banget kolaborasi sama Dikal, sama siapa, sama itu sama Mas Gib. Karena lu pilih Mas Gib dan emang lebih cocok ya. Iya, betul. Oh. Nah kalau misalkan gue pengen nanya ke lo video klip nih, keseruan video klip kemarin Lex, ada gak kendalanya Lex? Kenal lo pas kita kan gila baru videoin video klipnya digosipin di akun gosip. Oh siap. Gue bilang berhasil nih ternyata nih kita nyulap Bali jadi Ancol ya. Yoi. Kalau kendalanya apa? Kendalanya apa ya? Kendalanya gak ada kendala sih, usia. Itu yang bener tuh. Enak ya? Aduh. Emang gak mengada ya? Gak ada yang mengada gitu. Susahnya nggak ada. Pas udah selesai, aduh, nggak ada kendalanya lagi. Pengen susah nih gue nih. Ya udah lah. Gitu. Nggak ada kendalanya ya. Kendala pembuatan video klip ini adalah kendalanya tuh nggak ada kendala. Jadi dia bingung nyari kendala nih. Kendalanya lah waktu mungkin. Ada yang nanya itu apa bang? Ini gimak air bajigur. Bajigur. Ngomong bajigur. Ya itu kopi cuman karena bermerek gak boleh dicopot, norak pacir, aduh. Oh, kemarin ini kendalanya cuma cuaca doang, Lex, hujan. Oh, cuaca? Iya kan? Cuma kita bawa pakai pawang hujan. Oh, siap. Siapa pawang hujannya online lagi? Lo tau pawang hujannya siapa dong? Eh, serius kita pawang hujan online. Benar, serius tuh. Yoi. Tuh gimana ceritanya dapat pawang hujan online? Oh, sini dong. Mau syuting, roll hujan dong, pawang hujan. Lo cari di Google. Google ada. Ada. Cepet dong, sini dong.
Allah. Sayang di Google search pawang hujan online gitu kan. Iya. Gua bilang, "Ucu-ucu pesan-pesan." Pas dipesan, lu digojekin tuh. Iya, ada bonnya. Itunya serius lu. Yoi. Oh, jimat. Jimatnya digojekin sama lu disuruh kantongin. Udah enggak hujan. Jimatnya apa isinya? Kok gak tau batu-batu gitu. Oh, batu-batu. Kepo aja lu buka lagi. Jadi gue baru tahu ya kalau misalkan teman-teman semua yang pengen pawang hujan, cukup di Google aja kayak Ruli, ada online ternyata pawang hujan dan berhasil itu. Berhasil. Luar biasa. Balik lagi tuh Tuhan sih ya. Balik lagi kita itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memang benar. Tapi lewat dia. Tapi benar. Nah, kita punya tantangan nih buat Young Lex nih. Oh, siap. Apa tuh? Nge-rap dengan menggunakan kata ya, kata-kata kita udah siapin. Boleh. Pasti apa kata-katanya? Kata-katanya ada pasti ada kata-kata lambe tura. Oke. Selau, oh ajayakan, nyeselkan dan ajib. Ajib. Oh, siap. Nah, bisa pakai bantuin pulpen kali etik sama kertas buat dia nulis. Satu-satu aja kata-katanya. Selau, lambe tura, oh ajayakan, nyeselkan, ajib. Oke. Rap. Slow. Yo, so. Ini apa nih? Kenapa dikasih kertas? Buat siapa tahu mau dicatat dulu atau lu enggak usah per jenius langsung. Gua enggak perlu kertas per jenius. Kasih lagu. Oke, beat mana beat? Pakai ini aja, buka itu. Beat-nya gua buka ya musiknya ya. Tunggu. Gua biar asik. Gua sama-sama dulu nih. Dadakan. Nih gua pegang. Freestyle. Kata-katanya adalah apa nih? Kata-katanya slow, lambe tura. Sebutin aja. Slow, harus dijadiin slow dulu ya. Hey, yo, yeah. Hey, sore-sore, bukan siang bro. Sore-sore jalan macet panas banget bro. Sore-sore tetap santai tetap slow. Banyak yang komenin gue tetap go. Mulutnya ngomong suka terserah dia, tapi nggak apa-apa, gue santai aja. Yang penting embanking banyak transferan. Apa? Bitcoinnya banyak. Apa lagi kalian aja? Oh aja. Gue baru rilis single, tapi ada KTI. Halo sayang. Halo. Keti kalau di Sasorija sih suka ini ya, suka freestyle jadi enggak penting semenjak ada Keti Indra masuk. Fokus. Iya, fokus. Di belakang juga ada Indra nih. Oh iya. Indranya lain ya, kumisan. Indra siapa Indra itu, Dra? Mana sayang? Mana? Single dulu. Boleh. Pertama kenal sama dia di mana sih, cuy? Gara-gara dia jadi model video klip ini. Oh. Ini sebenarnya permodusan enggak? Cinlok ini, cinlok. Kenal situ. Yo, cinta di lok. Cinta sambil makan cinlok ya. Bukan cinta lokasi. Udah cinta di lok, siap. Tapi benar enggak sih di situ katanya lu gosipnya dia nikung. Sebenarnya seperti apa sih kalau gua lihat drama-drama sosmed tuh? Aduh, bukan nikung. Kamu biasa nonton pagi-pagi pas ini ya? Iya. Biar semuanya clear loh. Hostnya. Karena Niko sampai dia capturein nih berapa kali loh. Dikit waktu sama Betura loh. Niko apa itu Niko? Niko ada gosip di sini gitu. No. Kok dia katanya nikung temennya. Sebenarnya awalnya si Katie dia udah minta izin. Ada proyeknya sama Lex mau bikin video klip. Ya. Dan aku juga sebenarnya gue nggak tahu kalau si Katie kan gini, awalnya kan udah syuting nih. Kan model yang pertama bule bang ya. Iya. Nah, abis itu ngelihatnya kaku. Nah, dari pihak sponsor minta diganti talentnya. Diajuin lah talentnya. Kita kan ya udah, ikut aja ya. Ikut aja. Pas diganti, oh aja ya kan. Kayaknya tahu nih siapa ya cewek. Oh, ya. Dianya tahu nggak? Dia juga tahu. Oh, dia tahu juga. Karena dulu kan waktu masih dekat sama temannya si Katie itu. Dia sering ada ya, pasti dia sering. Tapi itu bulan November loh, Bro. Oh, lama tuh ya. Lama. Tapi sering ikut enggak Katie-nya? Gua belum pernah ketemu sama Katie. Oh, belum pernah ketemu. Ya, oke. Habis itu mulailah satu proyekan sama si Katie. Habis itu si Katie udah izin mau ada proyek sama si Lex. Ya udah, enggak apa-apa. Lagi pula si kan udah putus juga. Ini udah punya pacar. Lu juga udah putus kan? Iya.
bukan udah putus, dia udah punya pacar. Gue nya tuh juga dekatnya bulan November. Oh, berarti tuh tidak ada saling namanya. Enggak ada. Yang pertama, jangan pernah ambil keputusan waktu lagi emosi marah. Dan jangan pernah bikin janji pas lagi seneng. Kenapa? Karena semuanya pas janji lagi seneng tuh surga dunia semuanya. Ya. Bohong. Nyesal tadi lo lebih sering diputusin ya. Pernah nggak ada mantan lo yang tiba-tiba nanya lo, Lek, balikan lagi? Udah ada. Makanya itu juga inspirasi dari situ. Alasan dia balik lagi apa? Lihat lo sekarang udah berhasil gitu dengan mungkin salah satunya dengan kapasitas lu, ternyata lu berhasil ya jadi seorang entertainment. Betul. Mungkin salah satunya itu, dan atau mungkin ada rasa yang tadi kalau dia baru sadar kalau ternyata gue ganteng juga ya. Keren. Dan punya manajemen artis juga ya. Eh, lu. Nah, kalau gue lihat di artworknya di lagu Nyeselkan ini, yang like Nyeselkan itu ada sesuatu yang baru. Emang lu pengen ngerim image lu yang baru atau apa sih? Iya benar, karena gue yang kasih sesuatu yang fresh aja di tahun 2018 ini. Yep. Kan itu juga segambar sama album gue, jadi lebih colorful lah. Oh, colorful ya. Yeah. Ada yang bilang, pasti ada yang ini gue persiapan aja ya. Ah, lu Niro G-Dragon, lu ngikutin Korea style, itu gimana jawaban lo? Sebenarnya bukan G-Dragon sih, gue ngikutin Dragon Ball kalau lo tau. Oh, Dragon Ball. Karena gue ngikutin warna rambutnya Super Saiyan. Oh, Super Saiyan. Warnanya merah. Merah. Son Goku. Warnanya merah, gitu. Dan ketika jadi Super Saiyan, dia warnanya jadi biru. Mungkin gue nanti akan warnain biru. Oh, biru. Kalau gue tapi kalau G-Dragon, gue ngefans sama G-Dragon. Ngefans ya? Cuma secara jenis musik kita beda. Beda. Sama-sama di hip-hop, sama-sama nge-rap, cuman kita beda. Beda genre. Oh gitu. Jadi itu terjawab. Ini pasti kan ada yang kayak gitu nih, gue yakin nih. Pada saat lu post dengan gaya lu yang baru, rambut merah, dengan jaket kulitnya yang gitu, pasti oh lu ngikutin G-Dragon. Ya udah terjawab ya. Yoi. Ngikutin ya. Dragon Ball. Yoi. Tapi kalau dimirip-miripin, ya bersyukurlah dimiripin sama orang tajir rapper terkaya di Korea lumayan. Gak masalah ya. Terakhir deh, cuy, gue pengen denger lo nyanyi dong yang lagu lo Nyeselkan. Dikit aja lah, akapela kita. Akapela atau akadarja lah. Akapelanya dari part sini aja nih. Ya, yang lo paling lo seneng tuh, part apa tadi tuh? Pasti lo kangen jalan sama gue, pasti lo nyesel mutusin gue, pasti lo pengen balik sama gue, pasti lo baper lihat pacar gue, pasti lo kangen jalan sama gue, pasti lo nyesel mutusin gue, pasti lo pengen balik sama gue, pasti lo baper lihat pacar gue. Yeay! Buat yang kesal-kesal, yang punya mantan-mantan, yang baru putus, dengerin lagu ini. Sekarang lo nyeselkan. Belum, nungguin. Sekarang lo keselkan. Teng-teng. Hampir gitu ya sih, kursi panas ini. Ya, kursi panas. Ini kayak ini ya. Kursi panas, thank you banget lo udah hadir di TNT. Tanya-nanya Trinity. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dah, saatnya kita merokok. Rokok. Nyesel. Oh, yang mana? Ini belum dibuka. Baru sebatang nih. Oh iya dong. Nyesel kan hari ini rilis dan ending kita beres juga. Cakep. Gak tau ngeditnya kapan.